Halo teman-teman, bertemu kembali dengan seri webinar alumni SMP 5 Bandung V90, kreatif dan produktif di masa wabah COVID-19. Alhamdulillah, saat ini sudah hadir para narasumber kita untuk sesi yang keempat barangkali ya, ini tentang perjuangan tenaga medis di garda depan. Nah, ada dua orang dokter sebagai narasumber kita hari ini. Ada Dr. Nike Dewi Riani sebagai dokter spesialis penyakit dalam. Lalu ada Dr. Wendy Frili Nugraha. Kita panggilnya santai aja ya, Teh Nike sama Kang Weng ya. Oke. Ini baru ada beberapa yang hadir ya. Terlebih dahulu akan saya perkenalkan diri terlebih dahulu. Saya juga sama dari V90. Nama saya Rina Kuswidiyati. Dulu waktu SMP 5, saya dari kelas 1I, 2C, dan 3C. Nah, selulus SMP, saya meneruskan ke SMA 3 Bandung, lalu melanjutkan ke Fakultas Kedokteran Universitas Jenderal Ahmad Yani di Cimahi. Lulus tuh sekitar tahun 2002, saya bekerja di klinik-klinik gitu ya, keliling-keliling lah. Lalu tahun 2005 saya diterima sebagai PNS di Kota Cimahi, bertugas sebagai dokter staff di Puskesmas Cimahi Selatan. Lalu 2009 saya menjadi kepala Puskesmas di Puskesmas Cipageran. Lalu dipindah tugaskan ke Dinas Kesehatan Kota Cimahi sebagai Kepala Seksi P2P atau Pencegahan Pengendalian Penyakit di Dinas Kesehatan Kota Cimahi. Saat ini saya bertugas di Rumah Sakit Umum Daerah Cibabat Kota Cimahi sebagai Kepala Seksi Penunjang Medik. Gambarannya mungkin pekerjaan saya adalah mengelola atau mengorganisir instalasi-instalasi penunjang di rumah sakit seperti instalasi farmasi, lalu instalasi laboratorium klinik, laboratorium patologi anatomi, dan sebagainya, termasuk rekam medis ya. Itu barangkali sedikit tentang saya. Lalu selanjutnya ke sesi perkenalan narasumber kita, mungkin diawali dengan Teh Nike dulu ya. Mangga, saya persilahkan Teh Nike. Nuhun Teh Rina, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jelas kedengeran ya? Ya, jelas. Saya juga sama, dari SMP 5, 90. Dulu saya kelas 1E, kemudian kelas 2F, dan kelas 3B. Terus kita bareng di SMA 3, saya masuk F4, bareng Weng juga, sempat PTT, kemudian lagi. Sekarang jadi dokter penyakit dalam, mungkin hanya fungsional di Rumah Sakit Santosa Hospital Bandung Sentral dan Rumah Sakit Muhammadiyah. Oke, terima kasih Teh Nike. Selanjutnya mangga Kang Weng memperkenalkan diri. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Ada Kang Rafli, Kang Gumi, dan lain-lain. Dadah. Senang sekali ketemu sama teman-teman semuanya. Saya Wendy, sering dipanggil Weng. Dulu di kelas 1F, 2E, 3A. Ke SMA 3, terus ke kedokteran sama dengan Nike, ya. Sekarang saya aktif di berbagai organisasi profesi, kemudian aktif mengelola sarana kesehatan Faskes tingkat pertama, kira-kira begitu. Nah, mudah-mudahan kita bisa sharing dan berbagi di forum ini ya. Mangga, kita ajarin. Terima kasih. Oke, ternuhun. Oke, sebelum kita memulai ngobrol-ngobrol santai kita sore ini sambil ngabuburit nih ceritanya, untuk teman-teman yang ingin bertanya, saya ingatkan untuk menggunakan fasilitas chat di bagian bawah panel Zoom ya. Jadi nanti disilakan ditulis ingin bertanya apa dan kepada siapa narasumbernya yang ingin bertanya ya. Oke, selanjutnya kita masuk saja ke ngobrol-ngobrol kita sore ini tentang COVID nih ya.
bagaimana sih dampak atau tantangan COVID-19 yang dirasakan oleh tenaga medis nih saat awalnya, misalnya dari segi proses mengobati pasien, hubungan dengan pasien, peralatan-peralatan, terus APD, ketersediaan obat, dan sebagainya, itu bagaimana? Mangga, Nike dulu barangkali? Ya, nuhun Teh Rina. Jadi mungkin di 590 juga banyak sebetulnya ya teman-teman yang berkecimpung di rumah sakit. Saya mewakili saja, Teh Rina. Alhamdulillah kalau saya tidak langsung menghandle pasien COVID. Kayak Fari, Amel, itu juga pasti THT ya, THT anak langsung terjun lah. Nah, yang saya rasakan sebetulnya rumah sakit itu sejak era BPJS itu ada beberapa yang jadi berjaya, ada juga yang jadi pas-pasan. Jadi banyaknya dengan adanya wabah ini mereka tuh sebetulnya tidak siap. Kebetulan saya di dua rumah sakit, yang satu tipe A, yang satu tipe C, tipe C. Itu lumayan kerepotan. Jadi meskipun kita tenaga kesehatan tidak di rumah sakit rujukan, tetap kita harus buka pelayanan dong. Kita sudah disumpah untuk tidak boleh cuti dan tidak bisa work from home. Akhirnya ya banyaknya APD ada, tapi pasti sangat terbatas, malah standar. Di situ kita banyak diskusikan sama tim PPI, gimana cara mengamankan seluruh sivitas hospital ya, dari mulai satpam sampai petugas laundry, kan ya, biarpun kita bukan rumah sakit rujukan. Kalau yang rumah sakit rujukan, saya yakin lebih lagi cuma mereka pasti jadi target donasi bantuan pemerintah dan lain-lain, biarpun tidak banyak. Nah, kalau perasaan saya sendiri, akhirnya, apalagi saya penyakit dalam, pasien demam, pasien batuk, pasti datang dong ke kita. Kalau kita gak kerja benar, gimana wabah ini mau berhenti? Kita harus ngobati, kita harus edukasi. Nah, di situ kesulitannya ya. Akhirnya mengakalinya telemedicine, terus terang saya gak tahu gimana caranya. Tadi juga kita mau webinar, ini susah ya. Jadi dipakai jarak, pakai APD yang safe. Karena kita pikirnya gimana caranya supaya kita pulang aman. Mungkin kita agak sakit, tapi di rumah ada orang tua, ada anak-anak, ada istri, ada kakek, ada nenek, yang mungkin tertularnya dari kita. Saya yakin tantangan utama semua orang-orang yang kerja di rumah sakit saat ini itu, gimana supaya dia bisa pulang clear tanpa membahayakan orang rumah, ya nomor satunya tanpa membahayakan dirinya sendiri, jadi kerja safe. Jadi Teh Rina, sekarang sih waktu awal-awal kita hampir baca Juknis update guideline hampir tiap hari. Malah pedoman Kemkes juga udah 4 kali rubah ya. Saya rasa di situ banyak banget peran organisasi profesi, kolegium PABDI terutama. Kita update ilmu, dari situ saya diseminasi informasi ke pihak manajemen, ke teman-teman garda di UGD, dokter umum ya. Saya tuh belum tahu sebetulnya kalau teman-teman di PPK 1 siapa yang mengedukasi, nanti mungkin Kang Weng bisa jelasin. Selain diseminasi informasi, ya akhirnya kita seringnya hunting APD, Teh Rina. Biarpun harganya tidak rasional, tapi ya yang penting kan selamat ya. Jadi saling share informasi, ya belanja sendiri, istilahnya tidak mengandalkan istilahnya jatah dari rumah sakit gitu. Ya, terus yang paling sedih itu saat kita ketemu dengan pasien yang bohong. Aduh, di hari gini ada bohong, saya gak ngerti lah kenapa juga dia harus bohong gitu ya. Mungkin takut ditolak rumah sakit, mungkin beberapa rumah sakit juga masih ada stigma. Sehingga ya kita sering lihat lah, udah lihat ceritanya kalau pasien bohong, korbannya tuh pasti banyak. Untungnya waktu itu saya udah setelan lebay ya, setelan lengkap. Jadi alhamdulillah kemarin saya sudah cek rapid test negatif. Mudah-mudahan seterusnya sehat. Mungkin gitu sih Teh Rina. Mangga.
Oke, itu sharing dari Tehnike. Selanjutnya, Mangga Kang Weng, gimana nih? Iya, terima kasih Teh Rina, teman-teman semuanya. Gimana ya? Saya kira saya mewakili dari tim relawan medis ya untuk para dokter. Kejadian COVID ini saya kira ini jadi tantangan terbesar lah ya untuk profesi dokter, tenaga kesehatan semuanya, karena memang kita betul-betul diuji lah kira-kira ya, dulu semua ya tentang COVID ini. Tadi saya kira ada kata yang menarik ya, dan sekarang itu sangat terkenal gitu, APD katanya gitu ya. Mungkin nanti kalau ada anak-anak yang lahir 9 bulan kemudian, ada yang namanya Ujang APD atau Dadan APD kayaknya ya. Karena sekarang APD ini sangat-sangat trending topik kira-kira begitu ya. Nah, apa sebenarnya yang menjadi masalah? Yang menjadi masalah saya kira selain karena langka gitu ya, yaitu tadi mahal gitu, sehingga orang mencari-cari, bahkan yang bukan medis mencari barang-barang medis, kira-kira begitu. Nah, dokter sebagai orang yang langsung berhadapan dengan pasien, ini sekarang kebingungan. Karena memang persediaan APD ini sangat terbatas. Sebagai contoh, ini mungkin Teh Rina tahu sendiri ya. Kita waktu di salah satu rumah sakit yang kita kasih bantuan itu, sampai nggak hormat gitu ya. Karena kunaon, Kang Weng cenah, kamari teh masker terakhir kita itu. Jadi kita sebenarnya hari ini nggak ngerti, kalau nggak pakai masker mungkin ya kita nggak akan. Alhamdulillah dengan adanya bantuan ini, walaupun sedikit ya waktu itu kita kasih gitu ya, itu sangat disyukuri karena itu berguna sekali untuk berjalannya operasional dari rumah sakit tersebut. Nah, permasalahannya sekarang kan saya nggak mau bilang bahwa masalah distribusi atau apa dari yang berwenang itu kurang lancar dan lain-lain. Yang pasti kelangkaan APD di tenaga kesehatan ini menjadi masalah dan sampai sekarang. Jadi harga masker masih mahal gitu ya dan lain-lain. Nanti kita bahas sedikit. Nah, kemudian masalah yang lain, tantangan kita para dokter itu adalah perlindungan diri dan keluarga. Nah, karena kita dokter itu berhadapan langsung, kata Tehnike ya, dengan pasien, kita tuh nggak tahu gitu. Mungkin kalau kita tuh orang pertama yang ketularan lah gitu. Padahal kan slogannya itu, jangan tertular, jangan menulari gitu. Jadi kalau dokternya nanti tidak terlindungi gitu ya, nah ini agak masalah. Nah, ini masalahnya adalah, terutama para dokter-dokter yang praktek pribadi atau klinik-klinik gitu ya. Kalau yang dari ini pemerintah itu punya satu jalur khusus lah untuk dilakukan rapid test misalkan atau swab test. Nah, ini untuk beberapa dokter yang ada di persendirian lah begitu ataupun di daerah gitu, ini masih kekurangan untuk perlindungan diri. Dan sama sekali ya, kita juga tidak punya perlindungan terhadap misalkan asuransi. Kalau kita dokter meninggal, asuransinya kumaha ya kira-kira gitunya, karena COVID gitu. Nah, ini belum ada yang memikirkan ini. Nah, kemudian masalah sosial lain yang sering kena ke dokter itu, dan ini mengenaskan ya. Jadi kita sudah kerja gitu ya, banyak dokter bekerja di rumah sakit itu, pas pulang itu ditolak gitu, di tempat kos gitu ya. Saya juga nggak tahu berapa banyak dokter sekarang yang jadi jomblo gara-gara ditolak oleh pacarnya atau sama calon mertua misalkan gitu ya. Gara-gara menangani COVID. Jadi stigma COVID di masyarakat kita itu adalah penyakit menular yang menjijikan gitu. Sehingga nggak ini ditolak gitu ya. Dan yang lebih parah lagi ditolak kalau meninggal. Ada teman saya sesama pengurus di Jabar itu sampai untuk mengetahui di mana dia harus dikuburkan itu berlama-lama gitu.
karena banyak penolakan di sini, tolak sana tolak. Bahkan setelah dikuburkan itu minta digali lagi, bahkan gitu ya, sok kira-kira nanti. Padahal dia bekerja itu untuk masyarakat gitu. Tapi karena mungkin tadi kata teknik ke edukasi terhadap masyarakat kurang. Akhirnya pahlawan itu tidak bisa dikuburkan gitu bahkan. Itu ingat itu yang di rumah sakit Karyadi sampai dikuburkan di halaman rumah sakit. Gara-gara apa? Gara-gara ketidaktahuan seperti apa itu penanganan orang yang terkena COVID gitu. Jadi ini ujian yang luar biasa gitu ya buat para dokter gitu. Dan saya mengucapkan terima kasih karena banyak elemen masyarakat yang mendukung terhadap kami yang berprofesi dokter ini untuk terus bekerja. Saya kira itu dulu Rina, karena kalau diceritakan mah aduh mengenaskan nanti ya gitu ya, kita jangan ngomong yang mengenaskan. Terima kasih. Ya, Teh Rina boleh izin nambahin enggak? Mangga, mangga. Silahkan. Ini si Uweng ceritanya sedih pisan. Ah, Kang Uweng. Kebiasaan. Ya, jadi satu hal yang kita lupa bahas. Mungkin rasanya tidak bermanfaat atau bukan ranah kita. Semua itu hampir semua lini capek ngurusin APD, mensuplai APD. Kita lupa untuk menstop penularan dari awal. Dari sejak awal Maret, tanggal 2 Maret kasus pertama ditemukan dua orang itu. Ya itu mah ke belakang lah, saya tidak bermaksud menghujat siapa-siapa. Jadi untuk gambaran cepatnya wabah ini menyebar. Awal Maret kita hanya ada dua kasus, baru ketemu dua kasus. Akhir Maret itu tembus 2.000. 2.000 apa 1.000 ya? Dan sekarang 25 April 8.000, saya belum lihat update yang hari ini. Jadi sudah bisa dibayangkan betapa sangat cepat, dan kalau kita tidak cepat intervensi, merintah lah ya, ini akan entah mau sampai kapan wabah ini berlalu dan sampai kapan kita ini di tenaga kesehatan ini puntang-panting. Jadi kalau ada yang bilang bahwa kita itu bukan garda terdepan, ya mungkin memang benar. Nomor satu yang harus menjadi garda itu sebetulnya masyarakat sendiri. Berhenti bergerak, mungkin kalau istilah karantina terlalu ekstrim waktu itu ya, ternyata banyak implikasi hukumnya. Jadi karantina wilayah, jadi sekarang pun sudah mulai banyak PSBB. Sangat berharap itu pun bisa efektif menekan laju pertambahan kasus. Kenapa? Ya ada teori, banyak teori ya. Jadi kalau misalkan pasien nggak terlalu banyak, mungkin bisa semua dirawat inapkan atau mendapatkan fasilitas perawatan yang layak, menurunkan angka kematian dan lain-lain. Sangat sedih saat kita sedikit-sedikit harus merujuk. Pasien itu kayak dilempar-lempar. Bisa jadi itu suatu saat pada saudara kita, dan ya kejadian sama saudara saya. Saya sendiri menolong orang tapi nggak bisa nolong saudara sendiri saat kejadian. Jadi PSBB ini mari kita usahakan bersama efektif, efisien mungkin, tidak lockdown sepenuhnya, tapi mudah-mudahan bisa mempercepat. Saya nggak kebayang saat nanti anak-anak terpaksa harus mulai sekolah atau kuliah di tengah wabah ini, wah jadi orang tua nggak tenang ya. Saya juga mungkin bisa bilang sama teman-teman yang sekarang pengusaha, mungkin harus sudah mulai merancang. Kita betul-betul tidak tahu wabah ini sampai kapan. Tidak bermaksud melemahkan, tapi saya segitunya stres ya, betul. Dan saya selalu bilang sama anak-anak, kalau seandainya nanti mama kontak atau positif, mama nggak akan pulang 2 minggu, gitu ya. Saya nggak tahu ngungsi lah kemana, nanti telepon Kang Wendy, mungkin punya tempat. Dan itu kejadian sama teman saya yang di Jakarta. Selama dia piket jadi satgas di Siloam, dia pisah. Gak pulang ke rumah. Oh, teman kita juga ya, yang viral videonya. Gak pulang-pulang, tah, di Cisarua, temannya Anom. Gitu. Kemudian yang kedua, saya juga sangat berterima kasih bahwa di antara cobaan yang berat ini, ada relawan yang selalu membuat kita semangat, kayak Kang Reza dan teman-temannya dari ITB, dari SMA 3. Itu tuh membuat kita tuh merasa gak sendiri, gitu. Bahwa kita tuh nggak berjuang sendiri. Saya sangat terharu waktu lihat
upacara hormat segala itu dari rumah sakitnya Teh Rina sampai segitunya gitu ya. Ya, terima kasih Weng, tolong dimotivasi terus ya para relawannya. Udah itu aja. Oke, Mangga. Walaupun sebagai moderator nih ceritanya, saya juga pengen curhat nih ceritanya. Karena kebetulan saya di rumah sakit sebagai manajemen yang mengadakan APD dan sebagainya mungkin ya, agar teman-teman tuh mungkin yang non tenaga kesehatan lebih terbayang gitu. Kenapa sih kok APD-nya butuhnya nggak habis-habis gitu ya? Kok sampai sekarang bertambah banyak dan sebagainya. Mungkin yang ingin kami jelaskan pertama adalah dengan adanya wabah COVID ini, pertama memang dari segi pemakaian APD itu memang meningkat. Misalnya awalnya yang pakai APD itu hanya di ruang OK misalnya ya, pakai masker dan sebagainya. Sekarang itu kan seluruh elemen di rumah sakit atau di fasilitas kesehatan, dari mulai pendaftaran, satpam, apa ya, CSO apa ya, yang membersih-bersihkan kotoran, itu semua harus pakai APD. Jadi dari segi jumlah pemakaian itu sangat ya. Lalu tadinya misalnya datang ke rumah sakit itu pakai baju biasa aja, pulang ya pakai baju. Nah, sekarang tuh harus ganti dengan baju kerja ya. Nah, itu juga pembelian baju kerja dan sebagainya juga semakin meningkat. Selain itu juga ya itu tadi kata Kang Weng ya, walaupun rumah sakit atau institusi kesehatan itu punya uang, itu belinya tuh susah ya, karena memang harganya, ketersediaannya sangat terbatas dan harganya juga meningkat sangat tinggi ya, berkali-kali lipat. Misalnya harga masker bedah itu dulu satu box cuma 40.000, sekarang bisa sampai 400.000 per box gitu ya. Nah, itu saya saja yang bagian pengadaan, anggaran saya setahun itu di bulan ini saja sudah hampir habis gitu ya untuk pembelian APD dan sebagainya. Jadi memang banyak sekali kendala-kendala di dalam bisa ingin apa ya, menyediakan APD yang sesuai standar mungkin untuk teman-teman tenaga kesehatan, baik itu dokter maupun perawat maupun seluruh komponen di rumah sakit, tapi juga banyak sekali keterbatasan. Nah, dari berbagai keterbatasan dan tadi yang diceritakan masalah-masalah yang timbul, saya ingin lebih menggali sebetulnya, jadi gimana nih caranya mengatasi hal-hal tersebut ya, misalnya untuk saya sendiri, misalnya misalnya pengadaan yang sangat sulit misalnya ya, sampai karena sudah orang kesekian gitu ya, kita beli teh ya, nggak bisa ada faktur, nggak ada pajak, itu secara pertanggungjawaban keuangan itu agak sulit kalau untuk yang di manajemen ya. Nah, akhirnya muncullah relawan-relawan yang membantu tenaga medis. Nah, saya ingin menggali lebih banyak ke Kang Weng nih barangkali ya. Kang Weng, gimana nih tentang relawan medis yang digagas oleh Kang Weng dan teman-teman? Bisa cerita lebih detail prosesnya seperti apa, konsepnya bagaimana gitu ya, agar teman-teman yang lain lebih paham dan lebih tahu tentang teman-teman relawan ini. Gimana, Kang? Ya, baik. Teh Rina dan kawan-kawan semuanya, saya kira semenjak ya hampir satu bulan ya, kita kumpul-kumpul mulai dari ya pertemuan-pertemuan berbicara tentang bagaimana apa yang bisa dilakukan, kami sekarang gabunglah ya, ada satu koalisi gotong royong cegah COVID lah gitu. Alamatnya di Jalan Salam nomor 25. Nah, gitu. Jadi saya kira sama dengan yang lain, dan banyak sekali relawan-relawan ini semua punya satu kesadaran, kegundahan, karena apa? Karena masalah COVID ini kan masalah semua orang. Bukan hanya masalah tenaga medis, bukan masalah dokter, perawat, dan lain-lain, tapi masalah semua orang. Oleh karena itu, kita gabung dari berbagai banyak komunitas lah, kira-kira begitu. Ada dari ITB, SMA 3, Ikatan Alumni Kedokteran, Fakultas Hukum, banyak sekali gitu.
kita punya tujuan satu, bagaimana caranya kita berbuat walaupun sekecil apapun lah kira-kira gitu ya, untuk membantu rekan-rekan tenaga kesehatan di lapangan. Nah, kami sekarang sudah coba dari bantuan-bantuan tersebut untuk disebarkan ke fasilitas-fasilitas kesehatan, mulai dari rumah sakit, klinik, puskesmas, dan lain-lain. Saat ini kita sudah ada 42 kira-kira rumah sakit, dan minggu depan kita akan kirimkan lagi batch ketiga untuk 35 sampai 45 fasilitas kesehatan lagi. Nah, hanya teman-teman semuanya, kasus COVID ini sebanyak apapun kita membantu untuk penyediaan APD dan ataupun ada yang menyediakan makanan misalkan begitu ya gitu. Saya kira ini akan tidak pernah ada habisnya ketika apa? Ketika kasus COVID ini terus meningkat gitu ya. Jadi ini berbagai pihak sudah, wah luar biasa lah, banyak sekali grup-grup ini, pengusaha-pengusaha berubah menjadi usaha-usaha untuk penyelamatan atau perlindungan kesehatan gitu ya, sekarang itu udah banyak gitu. Tapi ini akan percuma kalau kasus COVID-nya meningkat terus. Jadi saya kira mohon kami dibantu selain penyediaan reongan APD ini adalah tadi, kita harus menekan bagaimana kasus COVID ini menurun lah, begitulah ya. Harus ditekan. Caranya apa? Ya tadi, lifestyle yang hygienis. Jadi semua orang kita harus edukasi supaya hygiene, hygiene-nya ditingkatkan. Pakai masker, jangan mentang-mentang, pakai pokoknya, keluar rumah pakai masker. Gitu kan ya. Cuci tangan, gitu ya. Social distancing, terus dijaga gitu ya. Jangan sampai wah dah maut maku maha gusti Allah cenah gitu. Iya, tapi caranya jangan sampai konyol gitu kan gitu. Maka kami mohon dibantu untuk menekan kasus COVID ini dengan cara tadi ya, lifestyle hygienis ini. Nah, gitu. Jadi kami akan menerima semua apapun bantuan gitu ya. Dan kami terbuka untuk ini, silahkan nanti ke Jalan Salam nomor 25. Tapi yang paling penting itu tadi, kami tolong dibantu agar kami bisa menekan terus kasus COVID ini. Terima kasih, itu dulu Terina. Yeah. Oke, ini sekaligus edukasi juga ya, ini ada yang bertanya nih dari Kang Rafli ya, apakah setuju katanya dengan informasi bahwa kita akan ke keadaan new normal. Jadi tidak ada salaman atau jabat tangan, tidak ada peluk hangat, tidak ada cipika-cipiki, pakai masker selalu harus dipakai dan jadi trend fashion, terus pakai sarung tangan juga, cuci tangan setelah apapun harus dilakukan. Terus vitamin dan multivitamin jadi kebutuhan utama. Hand sanitizer di mana-mana tersedia. Jadi apakah itu merupakan keadaan yang new normal, setuju atau tidak, dan barangkali ada hal-hal lain yang ingin diluruskan, mumpung teman-teman edukasi yang benar lah barangkali, teknik barangkali yang bisa menjelaskan barangkali teh, enggak? Ya, rada sedih juga ya istilahnya new normal, saya tidak tahu, tapi di era wabah begini, kalau misalkan dalam satu keluarga, Kang Rafli, ya nggak apa-apa dong, peluk, pika-cipiki, salaman, ya, dah aman. Tapi kalau kayak saya, Kang Ueng, Teh Ani, Teh Rina, yang kerja, tidak work from home, tidak sembarang langsung peluk cipika-cipiki. Pulang, buka baju, mandi, bersih-bersih, baru bisa cipika-cipiki cuci tangan sambil baju juga dikonten di tempat yang aman. Kemudian, COVID ini memang suatu hal yang baru. Sampai saat ini, penularan masih melalui droplet. Dan droplet ini bisa bertahan lebih lama di permukaan-permukaan benda tertentu. Di permukaan plastik, saya lupa apakah 8 jam. Di permukaan metal, katanya bisa bertahan sampai
72 jam. Ini mohon koreksi nanti kalau misalnya saya salah. Prinsipnya mereka dia bisa ada di mana-mana dan bertahan hidup. Tapi virus itu harus hidup di dalam inangnya makhluk hidup manusia. Jadi kalau lewat dari itu dia sebetulnya akan mati. Penggunaan sarung tangan saya rasa nggak wajib ya kalau nggak akan meriksa pasien. Cukup sebetulnya yang bisa memasukkan COVID ke badan kita itu lewat 3 saluran, mulut, mata, hidung. Jadi asal tangan kotor tidak menyentuh area mulut, mata, atau hidung, kita nggak perlu pakai-pakai sarung tangan. Bagi mereka yang sudah pakai kacamata, insya Allah jalur mata aman. Kalau mereka yang punya kebiasaan garuk-garuk atau apa, ya pakai aja masker. Jadi entry point ke manusia itu tangan kita sendiri yang memasukkan, yang mengandung virus yang belum cuci tangan, menyentuh mulut, hidung, atau mukosa mata. Mungkin gitu Terina, mudah-mudahan jelas. Jadi disebut new normal di era wabah ini, ya, tapi tidak perlu terlalu ekstrim. Apalagi kalau satu keluarga aman, diem di rumah, work from home, ya insya Allah lah masih bisa dong peluk-peluk, cipika-cipiki. Oke, Mangga. Mudah-mudahan jelas ya. Nah, lanjut ke pertanyaan berikut nih dari Teh Eka Danti ya. Barangkali katanya bisa disosialisasikan spek APD yang benar dan memungkinkan untuk bisa dibuat oleh masyarakat luas gitu. Jadi jangan sampai katanya mungkin barangkali ya berniat baik membantu, tapi ternyata si APD-nya sendiri tidak memenuhi standar, bahkan malah bisa menjadikan penularan COVID gitu ya terhadap tenaga kesehatan. Kang Uweng barangkali ya yang bisa jelaskan gimana? Ya siap Teh Rina. Apa ya? Saya komentari dulu tadi yang tadi ya. Ini menarik juga ini. Menurut pendapat saya, memang COVID ini change everything ya. Semuanya berubah. Termasuk cara dokter juga nanti ke depan akan banyak berubah untuk menangani pasien gitu ya. Mungkin kita akan lebih banyak kayak begini gitu ya, telemedicine dan lain-lain gitu. Namun menurut pendapat saya juga, mungkin bukan new normal ya, tapi selama ini yang kita lakukan mungkin under standard. Bila misal karena kan seharusnya ya betul juga kan, kalau kita megang sesuatu ini dan lain-lain, kalau memang ada sesuatu yang untuk bisa membersihkan kita itu kan bagus gitu kan lah gitu ya. Jadi mungkin kita mengembalikan kepada standar yang sebenarnya begitu ya. Kalau masalah cipika-cipiki bersalaman itu saya kira itu masalah budaya sajalah ya gitu. Tapi hal-hal yang tentang medik saya kira ini kita menempatkan pada standar yang sebenarnya gitu kan ya. Selama ini kan kita wah terlalu percaya diri we gitu nya sesalaman yang batur ya dan lain-lain gitu. Nah, sekarang kita diingatkan lah saya kira untuk kembali kepada standar. Nah, ini pertanyaan yang menarik adalah APD seperti apa nih yang ini. Jadi ini banyak ini ya banyak informasi kan APD itu sering diidentikan dengan baju hazmat atau baju coverall gitu ya. Padahal APD itu seperti singkatannya alat pelindung diri gitu kan ya. Itu meliputi berbagai hal gitu ya. Nah, itu jadi prinsipnya adalah alat ini adalah bagaimana kita bisa tercegah dari masuknya kuman atau virus itu ke dalam tubuh kita gitu. Tadi teknikus sudah bilang cara penularan yang paling cara penularannya itu adalah lewat droplet. Sehingga apa? Sehingga APD adalah alat yang bisa melindungi terhadap droplet dari orang yang sudah menderita atau tertular COVID. Nah, oleh karena itu, APD yang diperlukan itu adalah APD-APD yang memang tahan terhadap masuknya kuman tersebut. Begitu. Jadi kalau bisa diberitahukan atau diinformasikan pada teman-teman semuanya, APD itu melindungi dari mulai kepala sampai kaki lah, kira-kira begitu. Jadi kepala itu kan shower cap-nya biasalah ibu-ibu kan suka pakai shower cap gitu lah, itu juga melindungi gitu ya. Kemudian Google gitu ya. Kemudian yang terpenting dari semuanya yaitu tentu masker. Kalau untuk tenaga medis
masker surgical namanya gitu ya. Itu lapisannya tiga ya. Lapisan yang tahan air, dalamnya itu tahan untuk masuknya kuman-kuman, dan yang terakhir tahan apa air lagi lah, kira-kira begitu ya. Nah gitu. Kemudian masker ini kan macam-macam bentuknya. Yang paling sulit sekarang katanya adalah N95 gitu ya, karena itu bisa menyaring 95% dari kuman ataupun bakteri virus yang lewat udara lah kira-kira ya penyebarannya gitu. Nah itu susah gitu ya. N95 ini tadi kata tekniku apa Teh Rina, harganya kira-kira 4,4 juta untuk 20 pieces. Saya sampai apa ya gitu ya, harga-harga aneh gitu. Itu nggak tahu gimana ya, nggak mau mengumpat kumaha gitunya, nggak hese, memang barangnya butuh kita tuh gitu kan ya gitu. Nah itu yang lihat. Nah itu N95. Kemudian tentu saja gloves ya, sarung tangan gitu, APD itu. Kemudian juga ya tadi cover all tadi ya, cover all itu syaratnya adalah tidak boleh dia tahan air gitu ya. Nah gitu. Kemudian juga bahannya itu kalau dalam jahitannya itu harus jahitan dalam. Tidak boleh ada jahitan luar sehingga memungkinkan lubang masuknya jarum itu dipakai untuk masuknya kuman. Kira-kira begitulah. Gitu ya. Jadi kalau ada resleting atau apa itu harus ditutup lagi, terus nanti ditutup deh, saya namanya koisolasi lah atau apa gitu. Jadi kira-kira itu. Jangan ada satu celah pun untuk masuk kuman atau virus gitu. Kemudian yang lain-lainnya saya kira ya APD yang lain, shoe cover atau apa sepatu boot gitulah ya gitu. Kita bodor pisan banyak gitu ya di apa di UGD mana. Jadi ngedorong-dorong pasien gitu ininya lengkap, kakinya teh pakai senal deh gitu nya, teh pakai cover sepatu gitu nya, aneh-aneh wae gitu nya. Nah gitu. Jadi nah itu. Jadi kira-kira APD itu adalah yang melindungi dari kepala dan lain-lain. Speknya itu adalah bahan-bahan yang memang tidak memungkinkan kuman masuk. Satu lagi keterangannya. Jadi APD ini nanti dibagi dalam tiga level. Kategori ya, tiga level ya. Nanti silakan teknik untuk melanjutkan ya. Silakan. Nuhun, Kang Weng, tahu aja saya mau nimbrung. Jadi prinsipnya gini, Terina. Satu, masker itu mencegah supaya kita tidak menularkan ke orang lain. Ada beberapa tujuan penggunaan APD ya. Itu yang sekarang dimulai digaungkan oleh WHO, semua wajib pakai masker, biarpun awam. Karena pada orang-orang muda atau remaja yang sakit, atau imunnya baik, dia tidak merasa bergejala, tapi takutnya dia bisa menularkan ke orang lain. Jadi, yang disarankan masker kain, masih bisa. Tujuannya apa? Biar kita ya, naon droplet teh ciduhnya jigong teu muncrat-muncrat. Jadi menahan supaya itu diem di sini. Itu satu. Nah, masker surgical itu menahan melindungi diri pemakai dari partikel yang besar, yang si jigong tadi kan anti air depannya. Jadi dia terlindung. Untuk level 1 itu yang tidak terlalu berisiko. Itu biasanya di area yang tidak terlalu banyak kontak dengan pasien. Kalau sudah masuk area perawatan, nah itu udah mulai standar. Apalagi era wabah begini, semua dipersiapkan untuk ketemu atau kecolongan. Setuju ya, pasti itu ada dokter Ani ngeliatin. Termasuk di puskesmas, di PPK 1. Kita harus selalu ready bahwa yang kita temui, pasien yang datang ke kita adalah ODP atau PDP sampai terbukti bukan. Jadi gaun pada beberapa tempat, gaun tuh jadi baju kerja, Kang Weng, karena tidak semua rumah sakit bisa bikinkan hacincu atau baju kerja ya, Terina ya. Jadi buat Teh Eka yang memang niat nyumbang, sok lah kalau mau niat nyumbang mah kasih aja, insya Allah pasti kepake di lini manapun. Kalaupun ada hazmat yang ternyata bocor, ini juga sebagai solusinya, Kang Weng, didobel pakai apron. Nah, kapan kita itu butuh N95. N95 pasti hanya melindungi pemakainya. Siapa yang butuh N95?
Jadi si COVID ini droplet sampai terjadi prosedur-prosedur, ini bahasanya sulit, biarin aja semua pintar harus ngerti, yang menimbulkan aerosolisasi. Saat menjadi aerosol, kuman ini menjadi airborne. Airborne itu kalau droplet agak besar jatuh ke permukaan, airborne itu melayang-layang, tidak ada batasannya, bisa masuk lewat mana aja. Nah, itulah disarankan memakai APD level 3 ataupun N95. Siapa saja yang memakai? Mereka yang di ICU, mereka yang di OKA, yang mengintubasi, yang buka-buka mulut pasien, itu semua risiko aerosolisasi. Dokter gigi, ya, kemudian dokter THT, itu harus pakai APD level 3. Jadi tidak perlu masyarakat awam pakai-pakai baju astronot ke Lotemart, atau masyarakat awam berburu pakai N95 karena merasa lebih terlindungi, nggak usah ya, cukup masker kain atau ya paling mentok masker surgikal kalau memang lagi sakit. Mungkin gitu ya Kang Weng, tadi apa pertanyaannya? Ya jadi nggak apa-apa lebay, tapi saat stok kita cuma dikit, usahakan diberikan pada yang membutuhkan gitu, yang memang perlu maksudnya. Barangkali informasi tambahan, Kang Ueng sempat juga ya kita ngobrol-ngobrol di grup relawan tentang ngetes APD itu ya. Nah itu kemana, bahannya apa, barangkali bisa lebih dijelaskan gitu. Ini masalahnya memang gini ya. Untuk pengetesan itu sekarang semua energi sedang didorong untuk penanganan kasus COVID-nya gitu. Jadi ke Kemenkes ataupun ke balai, ada yang ke balai tekstil lah kira-kira begitu ya. Saya lebih sepakat dengan teknike tadi bilang, apapun bantuan itu silahkan, nanti kita akan sortir saja bahwa ini baiknya untuk level 1, level 2, atau level 3. Karena bagaimanapun sulit dalam kondisi sekarang ini, kita berpikir untuk ideal lah, kira-kira begitu. Jadi kirimlah, nanti biar kita akan pisahkan itu kepada penerima yang sesuai, kira-kira begitu. Mangga, mudah-mudahan jelas ya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya dari Teh Ani nih ya. Untuk penata laksanaan kasus meninggal mendadak, apakah selalu diperlakukan seperti protokol COVID-19? Selalu begitukah? Gimana nih Teh Nike? Jadi sekarang memang kita tuh ya, itu bangsa kita ya memang unik. Jadi saya harap itu juga yang bikin kita bisa bertahan. Yang udah meninggal pun sangat ditakuti. Sehingga kadang teman-teman di puskesmas diberi tugas declare COVID apa bukan, gitu ya. Saran saya buat Teh Ani sama teman-teman yang kebetulan mungkin RT, RW atau apa di daerahnya, selalu tanya. Setting meninggal mendadak murni itu adanya di ACS, sudden death ya, serangan jantung. Tanya anamnesa yang hidup keluarga dekat. Apakah pasien sebelumnya ada demam? Apakah ada kontak COVID? Apakah dia dari riwayat dari luar negeri? Atau yang kalau memang di daerah wabah, yang satu komplek misalnya memang sakit, ya harus dianggap. Kalau misalnya dia sendiri dan ragu-ragu, ya mau gak mau ya, di era wabah begini ya kita harus tetapkan demikian, Teh Ani. Tapi sejauh ini anamnesa masih jitu kok. Karena jangankan pasien mati, pasien hidup aja semua dokter jaga UGD saya itu konsulnya teh takut COVID. Kita jangan lupakan, tanya dulu, tanya riwayat. Riwayat demam atau batuk pilek itu harus ada dulu. Kalau sebelumnya nggak ada, sehat-sehat, atau memang penyakit ya dicarilah, digali sebisa-bisa lewat anamnesa. Kalau memang sulit untuk ditentukan,
lebih baik dinyatakan ya daripada mencelakakan banyak orang. Mungkin gitu aja. Dan satu lagi sebetulnya, masyarakat, dan ini juga karena pemerintah juga ya, mungkin mereka fokus sama yang hidup. Yang urusan yang meninggal mungkin agak telat disosialisasikan. Prinsipnya jenazah COVID kalau nggak batuk dia nggak menular. Beberapa menyebutkan hati-hati dengan cairan tubuh. Ya udah, cairan tubuh pasien manapun kita tidak tahu dia apakah COVID apa, ada hepatitis juga atau ada HIV, kita kan nggak tahu. Jadi yang dijaga asal jangan ada cairan tubuh yang terkena. Kemudian pemulasaraannya itu yang melakukan harus dengan APD lengkap soal otopsi. Cuman yang udah terjadi di Kota Bandung sih ya. Nah, ini disiapkan pemakamnya di Cikadut. Itu khusus untuk jenazah COVID. Di sana dipersenjatain lengkap. Karena kalau which is sebetulnya nggak perlu ya, tukang menguburkan. Tapi kepentingannya adalah supaya mereka mau melakukannya. Kan ingat mungkin Kang Weng ya, sempat ada demo apa, mau digali lagi. Akhirnya solusinya demikian. Dipersenjatai APD lengkap. Tapi malah menjadi, ternyata gara-gara melihat penggalinya pakai astronot, kadang kesulitan, keluarga juga jadi takut. Takut menguburkan jenazah. Alhamdulillah kalau misalkan untuk warga Kota Bandung, di Cikadut sudah dilengkapi, sudah siap semua APD astronotnya untuk proses pemakaman. Jadi buat yang belum tahu, kita di Cikadut ya sudah disiapkan. Menjawab ya mudah-mudahan Teh ya. Dan sekarang di surat kematian Teh ada 3 ya, Teh Rina mungkin tahu harus setiap ada pasien meninggal dari Dinkes itu harus menyatakan bukan COVID, atau konfirmasi COVID atau terduga COVID gitu ya, kalau nggak salah surat kematian. Ada nggak Teh Rina surat ke rumah sakit edaran? Nggak sih, okay. Belum. Ya, Kang Wei mau nambahin barangkali? Cukup, cukup. Oke, okay. Kita lanjut ke pertanyaan berikut ya. Ini tentang rapid test nih. Ada 2 pertanyaan terkait rapid test. Katanya begini, data jumlah positif COVID itu masih belum akurat karena jumlah tes yang masih terlalu sedikit. Pertanyaannya yang pertama, bagaimana sih kemampuan dalam negeri untuk produksi test kit ini ya? Yang kedua adalah tentang langkah ID katanya untuk memfasilitasi anggotanya untuk pemeriksaan rapid test ini. Di Kota Bandung sepertinya belum ada katanya. Apakah ini tugas dari siapa? Dari Dinkes atau siapa gitu untuk memfasilitasi anggota ID untuk memeriksakan rapid test? Mangga, siapa yang mau jawab duluan? Teknika dulu. Mangga. Saya mau nanya nih Teh Rina. Teh Rina kan di manajemen rumah sakit ya. Iya. Yeah. Dapat dropping rapid test itu gimana pembagiannya? Kalau di kami dapat dropping itu nggak banyak sih ya. Jadi dropping pertama hanya 20 test kit ya. Yang kedua juga 20 dan ada bantuan justru dari lembaga sosial masyarakat malah lebih banyak, dapat 100 test kit ya. Nah, kalau di kami sih kebijakannya lebih kepada ke ketua tim COVID. Kebetulan ketua tim COVID-nya Dr. Diana, spesialis penyakit dalam. Nah, jadi kalau di kami sih diutamakan yang pertama diperiksa itu petugas kesehatan ya, dokter maupun perawat yang ada merawat ruang isolasi COVID, khusus itu dulu yang pertama. Dan IGD. Ya, jadi yang terutama yang itu dulu, IGD dan yang merawat pasien isolasi COVID. Isolasi COVID itu dibuka, sudah dilakukan dulu MCU pertama dan pemeriksaan pertama, lalu tes yang berikutnya. Gitu sih kalau di kami. Ya, jadi kalau ini ada dua skenario sebetulnya, rapid test untuk siapa. Kalau untuk PDP, dan saya rasa kalaupun ada rapid test, pasti semua klinisi tim COVID akan memprioritaskan untuk PDP-ODP dulu yang dirawat di rumah sakitnya. Untuk ketegasan
kru-nya dong, ini mau diperlakukan sebagai apa, harus pakai APD apa, dan lain-lain. Dan alhamdulillah, semua rumah sakit saya harap manajemennya seperti Teh Rina ya, jadi diprioritaskan nakes, medis maupun paramedis yang terpapar itu diprioritaskan untuk dicek. Itu alhamdulillah setuju. Nah, kalau pertanyaan yang barusan, bagaimana memfasilitasi rapid test? Pemerintah memang sudah menurunkan, tapi ya itu jalurnya saya kurang hafam. Kita kurang undang satu orang ya mungkin dari struktural. Tapi yang jelas, saya sih melihat mulai banyak ya rumah sakit yang bikin rapid test tanda kutip komersil. Tapi menurut saya itu akan menjawab kebutuhan masyarakat. Karena apa di rumah sakit sebutin aja ya, Cahaya Kawaluyaan ada drive thru ya, terus Immanuel saya baru dapat brosurnya kemarin-kemarin karena saya juga lagi cari buat keluarga saya, atau dari Komdik kita searching rapid test sendiri, usaha sendiri. Nah, kalau misalkannya untuk bagi mereka yang hanya ingin tahu statusnya, saya teringat gubernur dulu pernah bilang daftar lewat aplikasi Picobar itu. Nah, nggak tahu tuh udah jadi atau enggak. Tadi pertanyaannya di mana bisa dapat rapid test ya, dan soal tugas siapa. Kalau nyari tugas-tugas mah susah ya. Yang jelas sekarang kalau Kota Bandung sih lagi mempersiapkan laboratorium untuk mendukung percepatan diagnosis swab PCR yang mudah-mudahan segera terrealisasi dan menjawab bisa membantu proses pengobatan pasien-pasien yang di rumah sakit. Itu sangat penting buat klinisi. Mangga, Kang Weng. Iya, baik. Saya nambahin dari Cenike ini ya, gitu. Gold standarnya bukan rapid test ya tetap, tapi swab test. Hanya memang keterbatasan, itu yang jadi masalah. Sehingga data jumlah pasien COVID yang ditanyakan Kang Leo, ya saya kira kita tidak bisa mengomentari ya apakah ini memang sudah tepat atau belum. Kemudian apakah di dalam negeri memungkinkan untuk memproduksi ini, ya mungkin perlu waktu lah ya, perlu proses. Saya kira COVID ini tadi ya membuat model pengobatan akan berkembang lah, termasuk risetnya, saya kira akan berkembang. Nah, kemudian rapid test ini kan sebenarnya keunggulannya itu adalah cepat, kemudian juga lebih murah, kira-kira begitulah ya. Sehingga memang untuk satu komunitas yang harus diperiksa segera, nah, ini ada keunggulan lah kira-kira dengan rapid test ini. Ya, sekarang menurut informasi yang saya dapat, ini pemerintah Jawa Barat itu tahap awal kebagian rapid test itu 96.000, kira-kira begitu. Dan sudah disebarkan ke 27 kota kabupaten berdasarkan level atau zonanya gitu kira-kira. Kalau zona merah seperti Bogor, Bekasi, Depok, Kota Bandung, Bandung Barat atau Bandung Raya lah kira-kira, itu mungkin akan mendapat ini lebih banyak daripada yang lain. Nah, saya nggak bisa berkomentar lebih banyak karena saya bukan dari orang pemerintahan. Tetapi tepat tadi seperti yang dikatakan oleh Jenike bahwa RDT ini sekarang mulai banyak orang yang menawarkan lah kira-kira begitu. Apakah ini akurat atau tidak? Ya ini memang masih kontroversial ya kira-kira begitu. Karena kan produknya juga macam-macam, ada dari Cina, dari mana, dari Korea katanya gitu ya. Nah, apakah pertanyaan selanjutnya dari Kang Siswo, apakah IDI sudah mengusahakan untuk rapid test ini? Ya sudah. Hanya mungkin belum sampai pada eksekusi karena beberapa hal teknis perlu kita bicarakan. Jadi selain hal teknis gitu ya, nanti kan di mana, siapa pengambilnya, kemudian kalau positif itu bagaimana,
Karena kan ini masalahnya kalau kita menemukan hasil positif nggak mungkin langsung ini, kita harus koordinasi dengan pihak pemerintahan tentunya. Kemudian juga di beberapa ID ini menarik nih, mereka kerjasama dengan provider aplikasi. Misalkan di Kabupaten Bandung Barat, ID KBB itu bekerjasama dengan Klik Dokter misalkan gitu. Sehingga dia membebaskan pemeriksaan RDT untuk 50 dokter gitu. Jadi paheula-heula tapi nanya gitu, Mbak. Memang harusnya semua gitu ya ini gitu. Nah, ini mungkin nanti perlu dibicarakan secara lebih tersendirilah ini mah, karena untuk nakes gitulah ya, misalkan ada nggak pemeriksaan untuk tenaga kesehatan RDT, iyalah nanti biayanya dari mana gitu ya, dan lain-lain. Apakah boleh relawan memberikan apa donasi untuk RDT? Sangat boleh gitu ya, hanya nanti mungkin nanti kita akan membicarakan bentuknya seperti apa. Itu dulu, Teh Rina. Izin nambah, Teh Rina. Jadi rapid test juga sebetulnya selain deteksi antibody, ada yang lebih menyenangkan tuh sebetulnya rapid test antigen. Nah, itu yang harganya sangat mahal. Kalau antibody kan hanya mengetes respon imun kita, respon imun host. Tapi kalau rapid test antigen, dia langsung mendeteksi adanya virus di badan, dan itu harganya sangat mahal. Kalau nggak salah itu yang dipakai di Korea atau Singapura. Kemudian sekedar menambah wawasan teman-teman ya, hasil swab PCR kita ternyata kalau dari penelitian, bukan yang kita lah, pemeriksaan PCR yang dari swab, itu ada false negatifnya juga. Negatif padahal dia positif. Taunya dari positif gimana? Kasus-kasus yang negatif di CT scan. Di CT scan itu tampak kelainan pneumonia. Jadi sebetulnya CT scan itu lebih sensitif, meskipun dia bukan gold standard dan tidak spesifik ya. Cuman tahu sendirilah, kita di negara berkembang itu pasti lebih mahal. Kecuali teman-teman saya yang di Siloam, Jakarta, mereka melakukan secara rutin. Jadi selalu konfirmasi, sambil nunggu hasil PCR yang lama, 5-7 hari, mereka rutin men-CT scan pasiennya, dan ternyata itu gambarannya jelek-jelek. Belum tentu kalau CT scan, gangguan di CT scan itu terlihat dari foto ronsen yang plain biasa. Jadi banyak faktor juga yang, jadi PCR ini gold standard, tapi banyak faktor seperti cara mengambil apusan dan lain-lain. Dan yang dilaporkan oleh Kementerian Kesehatan kita, jumlah kasus COVID yang 8.000 itu yang adalah yang terkonfirmasi positif. Kita belum tahu apakah false negatif atau tidak. Yang jelas yang menunggu yang saat ini berstatus PDP itu sudah 19.000 kalau nggak salah ya. Saya ikut update di kementerian, pengen tahu berapa. Dari 50.000 spesimen, yang negatifnya 42.000. Antara dokternya bodoh mem-PDP-kan atau itu tersahih, tidak benar pemeriksaannya kalau menurut saya ya. Ya, ada kan di infeksiemergingkemkes.go.id semua bisa cek. Sudah 50.000 sampel dan 42.000 hasilnya negatif. Atau memang ya mungkin memang bukan COVID gitu. Jadi hasil rapid test ini harus ditindaklanjuti dengan konsultasi dokter, disesuaikan dengan klinis. Pada pasien-pasien lanjut usia atau kanker atau autoimun yang imunnya rendah, mungkin dia jadi false negatif juga. Karena rapid test yang beredar saat ini banyaknya rapid test antibody, bukan rapid test antigen, ya. Ya mungkin nambah gitu aja, Terina. Sebetulnya ini waktu sudah menunjukkan 16.33 ya. Tapi karena kita mulainya tadi agak telat, boleh satu pertanyaan lagi aja ya. Dari Kang Riki tentang ventilator katanya. Ventilator teh betul nggak yang Kang Emil woro-woro Fan 1 ya, Fan I ya, produk industri Jabar, udah bisa langsung terap guna nggak sih di rumah sakit? Dan sekritis apa saat ini kebutuhan ventilator di rumah sakit? Mangga, Tehnike barangkali. Ya, izin jawab nih. Jadi, bentuk paling berat dari infeksi COVID ini adalah ARDS, di mana paru-parunya nggak bisa mengembang lah, kurang lebih begitu. Nah, ventilator yang dibutuhkan itu yang sekarang ciptakan itu yang non-invasif, masih yang non-invasif. Harusnya kita lihat nih, di audiens ada anom nggak? Mungkin lebih pintar menjelaskan. Tapi yang diciptakan oleh teman-teman di ITB, dan saya sangat salut dan sangat apresiasi,
itu masih ventilator yang mode non-invasif atau CPAP. Dan rasanya sangat bermanfaat untuk pasien-pasien yang sudah jatuh ke pneumonia berat. Jadi kalau ditanyakan apakah butuh, ya butuh. Apakah bisa dipakai, saya tidak tahu. Mungkin ada tim uji khususnya, ada kerjasama dengan tim anestesi RSAS kalau nggak salah, ya, mengenai validitas alat dan lain-lain. Ya. Nambahin. Mangga. Ini ventilator untuk kepentingan medisnya tadi udah di udah dibincang sama teknika ya. Nah ini untuk ventilator itu dari pandangan kita ini kelihatannya kan ini juga tidak ini kompleks ya gitu ya. Jadi kalau alatnya ada gitu ya, ini kan kita harus berpikir siapa yang akan memakai alat ini. Gitu. Karena kan dokternya harus dokter yang ahli atau punya kompetensi dalam memakai alat ventilator ini. Belum lagi biaya pemakaian ventilator ini, belum lagi ruangan yang di ini. Jadi memang sebenarnya ventilator ini kita sangat, saya kira betul ya tadi perlu, tetapi dari sisi operasionalisasinya ini banyak hal yang akan terpengaruhi lah kira-kira gitu. Manajemen rumah sakit kayak Teh Rina pasti akan ngitung kalau ada nambah 5-3 ventilator itu berapa biayanya yang ini. Sementara pembiayaan kita semua sekarang didorong ke arah pembiayaan BPJS. Nah ini juga nanti akan sangat mempengaruhi lah kira-kira begitu. Jadi ini sangat berguna, tapi memang perjalanan ini perjalanan maraton. Saya kira ini perlu banyak pihak yang harus berbincang lebih banyak tentang bagaimana menangani alat-alat ataupun kebutuhan-kebutuhan untuk menangani wabah COVID ini. Saya kira kalau 1 atau 2 bulan ke depan wabah COVID ini belum menunjukkan penurunan yang signifikan, ini memang kita harus coba untuk menata ulang, kemudian juga kerjasama-kerjasama interdepartemental dan lain-lainnya harus segera lebih kuat lagi. Karena penting kita itu untuk menangani COVID ini secara bersama-sama. Tidak secara sendiri-sendiri, sehingga kita mampu menanganinya itu holistik lah kira-kira. Itunya tekniknya. Ya, mangga. Punten nih, ada koreksi dari penanya Kang Leo. Katanya yang ditanya tadi bukan tentang rapid, tapi yang ditanya tentang PCR test. Barangkali teknika bisa menggali sedikit tentang PCR test lebih dalam sedikit. Tadi udah dijelasin juga, kalau nggak salah. PCR test itu berbasis swab nasofaring. Sejauh ini kita hanya bisa melakukannya di Balit Bangkes. Nah, sekarang Kota Bandung akan bikin lagi satu laboratorium untuk percepatan hasil. Sama yang lab Kesda Jalan Sederhana ya. Yeah. Dan sekarang mulai berkembang pemikiran memakai mesin-mesin gene expert yang sebelumnya kita pakai untuk TB. Nah, itu yang diperlukan cartridge khusus, beda lagi. Hasilnya jauh lebih cepat daripada metode RT-PCR yang konvensional yang sekarang dijalankan. Ya, karena saya bukan patologi klinik, jadi mohon maaf tidak bisa menjelaskan lebih lanjut. Tapi kurang lebih, ya tadi hasilnya, sudah sedikit dibahas juga kok, Terina. Iya. Yeah. Oke, okay. Menambahkan juga mungkin untuk yang PCR test itu, yang gene expert, memang di Kota Cimahi juga sudah ada 3 rumah sakit dan 2 rumah sakit dan 1 puskesmas yang memiliki alat gene expert bantuan dari Kemenkes. Tetapi memang untuk mengoperasikannya juga masih perlu peningkatan standarisasi ruangan lalu dan sebagainya ya yang harus dilengkapi dulu sebelum bisa running untuk COVID gitu. Jadi memang masih dalam di tiap kabupaten kota sepertinya masih banyak yang sedang mempersiapkan alat ini agar bisa running di masing-masing kabupaten kotanya ya. Itu tambahan saja barangkali. Satu lagi yang tadi agak berat-berat pertanyaannya. Sekarang sih tentang ini aja katanya nutrisi selama bulan Ramadan ini dalam menghadapi COVID sebaiknya seperti apa? Vitamin kah atau apa yang disarankan? Mangga teknik ke barangkali.
Jadi kalau nomor satu kan mempertahankan imun. Jangan ada keraguan bahwa berpuasa insya Allah akan memperbaiki imunitas kita. Standar saran nutrisi waktu sebelum puasa juga itu suplemen-suplemen vitamin C, vitamin D, vitamin E, dan tingkatkan imun. Di Ramadan ini mudah-mudahan kita kuatkan aja doa bersama-sama lah. Mudah-mudahan ya banyak banyak pertolongan di samping usaha manusia. Tapi ya itu buat mereka yang misalkan merasa ingin tambahan imun, ya vitamin C, vitamin D, vitamin E itu sangat baik katanya untuk imunitas. Oke, ada Mungkin tambahan Kang Weng dari mau menambahkan? Kang Weng, ya. Ya, saya kira kan sudah banyak ya diberikan di berbagai media sosial. Saya pikir tetap sajalah makanan mah kudu sehat, berimbang begitu. Dan bukan cuma makanan, istirahat juga harus cukup. Saya kira gitu. Lifestyle, olahraga, ya saya kira masih walaupun bulan puasa treadmill sedikit nggak ada masalah gitu. Dan yang terpenting tinggalkan atau jangan stres lah ya gitu, karena stres juga akan mempengaruhi terhadap kesehatan tubuh kita. Itu aja Teh Rina. Oke, mungkin kita sudah selesai pada akhir acara kita. Mudah-mudahan ngobrol-ngobrol santai kita di ngabuburit sore ini bermanfaat buat teman-teman semuanya. Sebelumnya nanti mohon untuk seluruh peserta untuk menyalakan videonya ya, karena kita akan melakukan foto bersama. Mangga.